Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novi Amalia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 15 arti mimpi ketemu mantan, pertanda baik atau buruk. Oke, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, dan langsung aja ke pembahasannya. Lima belas arti mimpi ketemu mantan, pertanda baik atau buruk. Pernahkah kamu mimpi ketemu mantan pacar, istri, atau suami? Mimpi kerap menjadi pertanda banyak hal. Bisa hal baik, bisa juga hal yang kurang baik. Salah satunya mimpi tentang mantan. Banyak orang yang mengira jika mimpi bertemu mantan adalah pertanda kamu belum move on dan rindu terhadap mantan. Padahal, hal itu tidak selalu tepat. Ternyata, ada makna lain yang menandakan mimpi tersebut. 15 arti mimpi ketemu mantan. 1. Mimpi ketemu mantan pacar menandakan rindu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mimpi bertemu mantan pacar bisa berarti merupakan pertanda kerinduan. Disadari atau tidak, mimpi ini dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk bertemu atau menyatakan sesuatu. 2. Ada perasaan yang belum terselesaikan. Mimpi ini juga berarti ada perasaan yang belum selesai antara kamu dan mantan. Mungkin kamu menantikan permohonan maaf darinya karena telah menyakitimu atau perasaan-perasaan terpendam lainnya. Hal-hal yang belum tersampaikan dan terselesaikan tersebut terus mengganggu dan membuatmu memimpikannya. 3. Menandakan perasaan yang terpendam. Selain kerinduan dan hal-hal yang belum terselesaikan, mimpi bertemu mantan juga bisa menandakan adanya keinginan terpendam dari dalam diri. Perasaan yang terpendam tersebut bisa terjadi olehmu atau mungkin oleh mantanmu, sehingga terkoneksi dan membuat kamu atau dia jadi memimpikannya. 4. Pertanda kehilangan. Mimpi mengenai mantan bisa juga menjadi indikator kenangan di masa lalu yang masih membekas. Kenangan tersebut bisa membuatmu merasa hubungan kamu saat ini tidak lebih baik seperti dahulu bersama mantan pacar. Hal ini menandakan adanya kehilangan sebagian dari hubunganmu saat ini. 5. Adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selain itu, mimpi ini juga bisa berarti adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Keinginan melakukan banyak hal dengan sang mantan yang belum sempat dilakukan atau tidak cukup sering dilakukan. Tindakan-tindakan seksual, fisik, dukungan, emosional, atau kasih sayang dari mantan dapat hadir dan diekspresikan melalui mimpi. 6. Teringat kenangan hingga hubungan saat ini. Mimpi bertemu mantan pacar bisa juga menandakan kenangan yang membekas. Kenangan indah selama bersama mantan ternyata tidak dapat kamu rasakan dalam hubungan saat ini. Bisa juga dikarenakan kenangan buruk dari mantan pacar yang terus menghantui, sehingga membuatmu takut untuk menjalani hubungan baru di saat ini. 7. Menandakan kegelisahan. Saat hendak melanjutkan hubungan ke pernikahan, biasanya ingatan dan mimpi tentang mantan tiba-tiba muncul. Padahal, kamu sudah menemukan seseorang yang akan menjadi pilihan terakhirmu. Mimpi ini merupakan pertanda
adanya kegelisahan yang akan menjumpai di babak baru dalam hidupmu. 8. Pertanda untuk merelakan. Mimpi bertemu mantan pacar juga bisa menandakan ada sesuatu yang harus kamu lepas dan relakan dalam hidup. Hal tersebut tidak selalu tentang mantan, bisa jadi pekerjaan, cita-cita, atau harapan. 9. Pertanda ketidakbahagiaan. Memimpikan mantan pacar juga menandakan kalau kamu tidak bahagia. Ada sesuatu dalam hidup yang sering membuat kamu sedih, hingga akhirnya memimpikan seseorang di masa lalu, salah satunya mantan pacar. 10. Menandakan akan ada masalah yang berat. Pertanda selanjutnya adalah kamu akan menghadapi masalah besar. Mimpi bertemu mantan pacar dapat menjadi sebuah peringatan untuk kamu bersiap-siap dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. 11. Mengharapkan hubungan dengan mantan. Memimpikan mantan pacar juga berarti kalau kamu saat ini sedang mengharapkan dia kembali. Kamu masih sering memikirkannya dan sebenarnya masih ingin menjalani hubungan bersamanya. 12. Takut kehilangan. Selain mimpi mantan pacar, mungkin kamu juga pernah bermimpi mengenai mantan suami. Mimpi ini ternyata menandakan hal yang kurang baik. Arti mimpi ketemu mantan suami yang pertama adalah merasa takut kehilangan suami saat ini. Sosok suami yang cemburu berlebihan dan hubungan rumah tangga yang tidak nyaman juga menjadi arti mimpi mantan suami. Selain itu, bisa jadi mimpi ini bisa terjadi karena mantan tiba-tiba muncul. 13. Ada rasa ketidakpuasan. Arti mimpi ketemu mantan yang selanjutnya adalah adanya rasa ketidakpuasan. Sebenarnya, mimpi mantan pacar kali ini tidak berarti pertanda rindu, tapi lebih ke perasaan membandingkan antara pasangan saat ini dengan mantan pacar di masa lalu yang terus dipikirkan. 14. Adanya trauma. Bila tadi malam bermimpi ketemu mantan, bisa jadi kamu sedang mengalami trauma akan hubungan masa lalu. Kemungkinan, mimpi tersebut merupakan bentuk refleksi akan rasa trauma yang dirasakan pada saat itu. Rasa trauma akan muncul dengan sendiri karena adanya rasa takut pada seseorang yang mungkin bisa menyakiti perasaanmu seperti pengalaman di masa lalu. 15. Mendapatkan kemujuran. Mimpi ketemu mantan pacar tak melulu sebagai pertanda buruk. Ternyata, mimpi tersebut juga bisa menjadi pertanda jika kalian akan segera mendapat kemujuran dalam menjalani hidup. Oke teman-teman, sekian dulu untuk arti mimpi kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.